Ketahuan selingkuh. Semalam abang jadi main futsal. Jadi dek, rame yang main lo semalam. Syukurlah, aku kemarin udah ketiduran loh bang. Jadi cepat aku tidur. Iya, makanya abang gak gangguin adek pas abang pulang main futsal. Apa ini di sakumu bang? Ah, gak apa-apa ini dek. Palingan... Apa itu bang? Kok ada mainan jilbab? Alamak, kok sampai lupa aku ngasih pin jilbabnya si Rosmini ya? Mati aku kalau kayak gini nih. Punya siapa ini bang? Oh ini abang sengaja belikan loh buat adek. Pas abang pulang main futsal abang belikan buat adek. Ah, gak mungkin loh, ini udah bekas, udah berkarat. Ini juga, permatanya udah hilang. Ini punya siapa bang? Aku juga gak punya yang kayak gini. Oh iya dek, ini punya sepupu abang nih. Kemarin abang nemu di rumahnya, jadi abang taruh di kantong. Kok gak ada bilang ke rumah sepupumu? Ini punya siapa? Oh, abis main futsal dek, ke rumah sepupu abang. Oh, gak mungkin kan jam 1 malam ke rumah sepupumu? Sepupu yang mana? Atau jangan-jangan ini? Kau main ya di belakangku ya? Enggak kok, dek. Kau main ya di belakangku? Cuma main futsal aja. Hah? Gayamu main futsal, kau main dengan wanita lain kan? Enggak, dek. Wanita enggak. Mana ini? Siapa yang punya bros jilbab ini? Hah? Enggak ngaku enggak, gue ya? Enggak kok, dek. Oh, enggak ngaku enggak. Gue ya? Enggak. Siapa yang punya? Udah Rosmini. Oh, Rosmini katamu? Rosmini bukan, katamu? Bukan. Bukan, dek. Bukan, dek. Rosmini katamu? Oh.